Afya, ibu nak pakai tali pinggang, Afya. Yes. Menjelang hari kebangsaan besok harinya, jadi kita orang akan menyanyikan lagu-lagu rakyat dari Sabah bersama dengan Yes Velvet in the House. Hello. Diterbangkan khas dari Pinampang, Yon. Tak adalah, kita hari ini sebenarnya sedang bersiap sedia untuk berperang, bukan untuk menyanyi di orang kata apa, di Esplanade KLCC. Ini dah kali keberapa yang ni kat situ? 3 ke 4. Dulu pernah juga perform kat situ. So, dah sekian lama tidak perform di Esplanade. Rasa macam extra nervous. Masa kalau nervous, nanti kat sini ni akan keluar ruam-ruam merah. Tapi dah di cover oleh Gigi Zainal. Yeah! Wow! Lawa! Dia menyanyi. Kau ingat make up artis sekarang make up saja, menyanyi gila. Nah, itulah sedikit teaser lagu yang akan dinyanyikan oleh saya dan juga Velvet. So, sekarang ni make up by Gigi Zainal. Aku bayar dia mahal. Hair by Cici, kasih Cici. Itu bukan lagu aku. Itu bukan lagu aku. Dan Wardrobe by Yumi. Diterbangkan khas dari Jepun, y'all. Sabah, mana kau mau cari? Ya. Maafkan saya, Gigi telah diberikan air sungai tanpa ruli oleh kerana sebab itulah slang dia seperti Sabah. Semua nak Sabah, mana kau mau cari? Tampan barang. Punya rambut saya dah siap dah. So sebab tu sekarang Velvet akan buat sedikit touch-up dekat rambut sebab dia nak rambut Tina Turner. You simply the best! So sebab tu dia tak kembang-kembang lagi. Trend sekarang rambut kembang-kembang singa ni. Dan saya dah siap sebenarnya, nak tunggu seluar. Diorang tengah bagi dia pendek sikit. Oredika pula. Keluar Sabah aku. Yes, dari tepi bayu ni. Sebenarnya seluar ni patutnya dia tutup kaki. Tapi sebab bawah dia dah macam pelik, kecil sangat, so tak boleh tutup. So kita pendekkan terus supaya dapat ilusi-ilusi nampak tinggi. So sekarang I akan tukar baju. Yeah, I'll be back. Konsep wardrobe hari ini I request dekat Yumi, contemporary dusun traditional. Jadi baju memang nampak contemporary. Kalau kita lihat sebelah sana, kita ada belt traditional yang memang koleksi Masha dan juga Velvet. Kalau kita lihat situ, yang biji-biji gold tembaga itu adalah tembaga betul yang beratnya dalam 200 gram, 500 gram lebih kurang satu tu. So kalau ada tiga, hampir kiap lah sendiri berapa berat dia. Nama dia Tangkol. Tangkol kan? Tangkong. Dan ini dulu-dulu orang dusun akan pakai ini untuk aksesori-aksesori lah. Sampai sekarang, Masha beli ni konon-kononnya nak bagi dekat cucu cici. Anak pun tak ada lagi. Lepas tu yang belt macam duit-duit tu, itu dipanggil apa? Tingot. Adai. Tinggot. Sendiri pun tak tahu. Ini tingot. Ini pun berat juga. Mungkin dalam 100 gram. So kau rasa kat pinggang aku jat lagi tak patah. Itu pun tinggal juga. Ini saya rasa kat Semenanjung memang banyaklah juga pakai ni kan. Ini satu ni. Dia ada dari Pinampang, ada dari mana macam-macam lagi tempat lah. Diorang kata yang ini tuaran. Desain-desain macam ni. Ini je dah berat. Letak dekat sini. Tak sini. Nanti kita akan lihat. Bagaimana sebenarnya Masha baru beli tangkong ni
last year. So ni sebenarnya kali kedua Masha pakai. Di sana atas kan bird? Ya. Okay. Ya, aku jenis tak baru berjinak pakai benda halah ni. Tu pendaratan ke? Lupa diri. Oh, pusingkan. Afia. Ibu nak pakai tali pinggang, Afia? Misi wardrobe hari ini adalah bagaimana menutup perut-perut boroi ini. Dia patutnya macam ni. Patut tambah lagi. Oh, betul habis. Okey. Lepas tu temporary dah. Baru benda halal ni. Kejap dari bawah lah. Bawah sakit. Senak you all urat ketat. Dekat Sabah, setiap bulan Mei atau bulan 5 kita orang panggil akan ada pesta keamatan. Dekat situlah benda-benda semua akan keluar, sama ada di pasar-pasar pagi atau di majlis-majlis keramaian. Kita baru habis sesi photoshoot OOTD sebab hari ini baju saya dari Mirul Jonit. Lepas tu Yumi. Yumi, baju Yumi. Mana Yumi? Siapa nama designer ni? Talia. So Velvet by Talia, Masha by Mirul Jonit. So tadi OOTD. Sekarang dah pukul 8.22. Sepatutnya 8 tu ada dekat sana dah. So kita kena berjalan kaki dari Mark Residency ke Esplanade. Cross the road je. Siapa? Pinggang macam nak lari dah. Aku yang punya lagu ni. Yang kan lagu apa? Apa dia? Aku lupa lah. Hai Datuk. Hai. I'm good. Datuk David. Takutnya, nervousnya. Okay. Tradisi untuk ngatau. Tidak sabar mau tunggu.